Oke, untuk alat bahan, kali ini saya menggunakan benang poli warna kuning sama hijau. Selanjutnya gunting, korek api, jarum, serta hook nomor 5 ya, atau ukuran 3 mm. Oke, kita mulai aja untuk membuatnya ya. Kita kali ini memakai magic ring ya. Kemudian kita buat 2 rantai. Selanjutnya kita membuat 12 HDC ya. 1 Nah, ini udah 12. 12 HDC. Selanjutnya kita slip stitch ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat 2 rantai. Selanjutnya kita akan membuat 5 double crochet. 1 2 3 4 5, seperti ini. Kemudian pada double crochet yang pertama kita akan memasukkan hook ini, kemudian kita tarik benang ya, seperti ini. Kemudian kita kunci. Selanjutnya pada stitch berikutnya kita juga membuat hal yang sama, yaitu 5 double crochet. Kemudian hook kita lepas, kita masukkan ke double crochet yang pertama, kemudian benang kita tarik seperti ini, kemudian kita kunci. Nah, ini kita lakukan memutar ya, sampai ke stitch yang awal ini tadi. Oke, kita lakukan ya. Oke, setelah sampai lubang yang terakhir ini, kemudian kita akan membuat slip stitch ke popcorn yang awal ini tadi ya, seperti ini. Kemudian kita membuat 1 rantai. Dilanjut pada lubang berikutnya ini kita juga akan membuat popcorn, dimulai dengan 2 rantai seperti ini. Selanjutnya kita membuat 5 double crochet ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita membuat popcorn lagi. Dan pada lubang yang sama, ini kita isi dengan 2 popcorn ya. Selanjutnya pada lubang berikutnya kita juga akan membuat popcorn dengan 5 double crochet seperti tadi.
dimana satu ini setiap lubang ini nanti kita isi dengan 2 popcorn ya, sampai pada lubang yang awal ini. Oke, kita lakukan ya. Setelah sampai pada stitch yang terakhir, kita akan tetap membuat slip stitch untuk pindah row ya. Jadinya seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan membuat popcorn yang sama. Jadi setiap lubang ini nanti kita isi dengan 1 popcorn. Oke, kita mulai ya. Kita membuat 2 rantai, kemudian 5 double crochet. Seperti ini. Terus lubang berikutnya juga sama. Dan kita nanti akan membuat popcorn sampai pada ujung sebelah sini ya, untuk lubang sebelah sini. Setelah sampai pada ujungnya seperti ini, kemudian kita slip stitch dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama seperti ini. Polanya juga sama, membuatnya juga sama tiap-tiap lubang ini sampai berjumlah 10 ya, 10 row lagi untuk yang pola yang sama. Oke, kita lakukan ya. Nah, akhirnya masuk ke row yang terakhir ya ini. Jadi mulai dengan pola yang sama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 row ya. Kemudian ini kita terakhir kita slip stitch seperti ini dan kita rapikan benangnya. Kita akan menggunakan benang warna hijau ya. Kita mulai dengan slip knot seperti ini, kemudian kita masukkan pada lubang yang seperti ini dan kita membuat 15 rantai ya. Selanjutnya pada rantai yang kedua kita membuat slip stitch, dilanjut dengan single crochet, kemudian HDC, HDC, HDC lagi. HDC-nya 3 kali ya. Selanjutnya sampai pada ujung sini nanti kita membuat double crochet. Selanjutnya kita masukkan ke lubang berikutnya dengan cara slip stitch ya, seperti ini, kemudian dilanjut lagi dengan membuat 15 rantai seperti tadi. Rantai kedua kita slip stitch, kemudian single crochet, kemudian half double crochet atau HDC sebanyak 3 kali, dilanjut dengan double crochet sampai ujung sebelah sini lagi. Dan pola yang sama kita lakukan lagi ya, memutar sampai ketemu dengan yang lubang terakhir ini.
Oke, kita lakukan ya. Akhirnya sampai lubang yang terakhir ya ini. Kita flip. Maaf. Kemudian kita potong benang. Oke, udah selesai untuk membuat ininya. Selanjutnya kita akan membuat talinya ya, dengan menggunakan benang warna hijau. Tali kita sisakan ujung benangnya ini ya. Kemudian kita akan membuat rantai. Ini kita ukur 12 ya. Jadi kira-kira nanti 12 kali 2 24, kita buat 30 cm ya. Oke, akhirnya kita membuat 75 rantai ya. Kemudian kita potong benang seperti ini. Nanti kita membuat ini dua utas ya, dengan 75 rantai. Sudah jadi dua utas, kemudian kita pasang ya. Ini seperti ini. Kemudian kita akan memasang juga untuk yang sampingnya ya. Kita mulai, ini kita bagi dua dulu seperti ini. Kita mulai bagian sini. Nah, kita seling lagi seperti tadi. Ini untuk awalnya ya. Kemudian ujung tali ini kita satukan ya. Seperti ini. Ini nanti bisa kita hiasi dengan pom-pom atau tassel. Jadinya nanti seperti ini tali serutnya. Dan setelah itu kita akan membuat handle yang panjang. Oke, kita lakukan ya. Handle kita akan membuat slip knot, kemudian rantai atau chain sepanjang yang kita inginkan ya untuk handle-nya. Kali ini saya membuat sekitar 120 cm ya. Selanjutnya kita akan membuat slip stitch seperti ini pada setiap rantai. Ini nanti kita lakukan sampai di ujung rantai yang sebelah sini ya. Nah, ini sudah sampai pada ujung ya. Kemudian benang kita potong aja. Maaf. Ini kemudian kita simpulkan.
jadinya nanti seperti ini untuk handle-nya. Dan kemudian kita pasang dengan menggunakan pengaitnya ya. Oke, kita lakukan. Untuk handle-nya agar lebih kelihatan manis dan juga kuat, ini kita kasih klem ya. Oke, setelah handle panjangnya sudah jadi, selanjutnya kita akan memberikan ujung tali seret dengan pom-pom ya, agar lebih manis. Tali ini kita pasang aja langsung pakai lem tembak ya, atau lem bakar. Nah, seperti ini. Kemudian satunya juga iya ya. Kita cari bagian yang sambungannya. Nah, sudah jadi untuk tambahan pom-pomnya. Terima kasih untuk sahabat Caca Bella yang telah mengikuti video tutorial sampai akhir. Assalamualaikum.